dibenarkan untuk membuat program sebagaimana yang dinas mulakan di Kuantan. Kita telah pun melalui satu titik-titik hitam ya, di Bukit Merah 20 tahun yang lepas, yang sehingga kini Kerajaan Barisan Nasional tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Tetapi sekarang kita sesoalannya lupa selepas 20 tahun dan kita membenarkan pula dinas wujud ya, di Kuantan ataupun program ataupun program Ronde Aktif ini dibenarkan di Kuantan melalui dinas. Jadi saya datang ini untuk menyatakan sokongan Kerajaan Selangor untuk sama-sama supaya aktiviti untuk memberhentikan ya, stop dinas, dan bukan saja stop dinas, we want dinas to stop now. Ya, stop dinas now. I'm repeating, stop dinas now. Ya, sebab ini saya rasa semua perkara telah kita buat, telah kita bincangkan, rakyat juga telah bangun, kerajaan juga telah membuat kajian. Saya rasa tolong exposekan sebenarnya apa cerita di sebalik dinas ini. Rakyat berhak untuk tahu di sudut keselamatannya dan kenapa kita membenarkan. Yang saya dapat tahu sebenarnya di Australia sendiri ya, menolak perkara ini, kenapa kita benarkan mereka menguruskan earthwork ini di Malaysia ya. Jadi saya harap sangat ya, supaya hari ini rombongan yang hantar memorandum kepada embassy Australian embassy ini, kerajaan Australia, saya mengharapkan supaya kerajaan Australia mengambil maklum perkara ini, dan sebagai kerajaan, dua-dua kerajaan yang kalau betul kita mementingkan keharmonian, human rights, dan kita mementingkan kesejahteraan rakyat, kan? Perkara ini sepatutnya boleh diselesaikan secepat mungkin dan dua-dua pihak sepatutnya berundur.